guys. Jadi hari ini tuh Rabu 27 Mei 2019, memang memperkenalkan 5 motor baru guys dengan livery MotoGP. Jadi ada ini ada MX King. Nah, khusus MX King ini baru masuk jalur produksi di bulan Juli. Jadi kemungkinan baru bisa Anda pesan di akhir Juli atau awal Agustus nanti dia di dealer. Nah, demikian juga yang di sampingnya nih, Aerox. Nah, Aerox ini juga akan masuk jalur produksi di sekitar bulan Juli awal, jadi baru ada di dealer, kemungkinan paling cepat akhir Juli atau awal Agustus. Nah, kalau yang sampingnya ini R25 dengan livery MotoGP guys, itu sebenarnya livery MotoGP. Livery MotoGP ini R25 ini akan masuk jalur produksi di bulan Juni, jadi kemungkinan baru setelah Lebaran. Nah, di sampingnya itu R15 ini udah tersedia dan Anda bisa beli dan udah bisa dapat unitnya sebelum Lebaran guys. Ini satu lagi fixian yang mungkin baru masuk jalur produksi di bulan setelah Lebaran, di Juni baru itu. Itu jadi hari ini tuh yang diperkenalkan itu adalah 5 model kendaraan Yamaha dengan livery MotoGP. Dan jadi walaupun beberapa unit ini baru ada di akhir Juni dan di akhir Juli, tapi Anda sudah bisa memesannya di Arena Jakarta Fair Kemayoran 2019 guys. Oke, kurang lebih itu saja informasinya. Guys, dari 5 model motor Yamaha yang diperkenalkan dengan livery MotoGP hari ini tuh, pembalap andalan Yamaha dalam Yamaha itu paling suka dengan ini guys, Yamaha Aerox guys, karena paling bagus pakai motor andalan Yamaha Aerox.